sebelah gini. Tadi ada suara di sini. Beradak tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami di channel Jangan Takut di Tempat Orang. Oh, rindu sekali dengan konten ini. Lama tidak berjumpa dengan kalian-kalian untuk menyaksikan makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah tidak cuma kita-kita, Bro. Iya, masih ada yang lain. Kita berdampingan. Dan ini contohnya. Kok langsung wujud tuh? Kali ini kita ada di Surabaya, masih Surabaya Selatan nih ya? Selatan matamu, selatan timur. Ketintang, goblok. Iya, timur iki. Nah, salah satu bangunan yang tutup, konon banyak sekali gangguan-gangguan yang menghantui orang-orang yang bekerja di sini. Ya. Otomatis kalau ini kosong berarti kan ada yang ngisi jaga goblok kan security ya. Oh iya 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 Mas, kuwi wis kosong lah apa dijogo sih cuk. Lho bangunane lah nek misale iki ilang. Iya. Lek sapa nyolong watu sak meneh gede ne? Nah, pura iku niku. Ewangi. Ayo lah cuk. Ayo cuk, iki ku hiasan. Ga ono maling kepikiran nyolong ancuk. Iya. Dan iki ku tempat buat acara nikah-nikahan, gedung serbaguna lah ya. Dan karena banyak gangguan, akhirnya tutup. Oh. Iku. Berarti setan-setan di sini mengensel DP ya. Akhirnya tutup, sampai iso tutup kan rugi berarti. Iya, kan sing untung malah perusahaan kene dong, panggon iki dong. Karena Lewis DP gak sido acarai. Oh iya sih benar. Untung. Dan langsung saja kita panggil narsum kita yang katanya sering diganggu. Mas siapa tadi boleh masuk? Sembur. Mas Sembur. Sembur. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Mas Sembur. Kian lho, Pet. Oh iya. Halo Mas. Halo Mas. Iya. Mas. Kurang dekat Mas Andi. Namanya Mas siapa Mas? Nama saya panggilan nama Sembur. Sembur. Gih. Mas Sembur memang kerja di sini. Saya di sini itu sebagai apa ya? Pengawas di sini. Oh. Pengawas parkiran lahan sini. Oh. Gih, gih, gih. Kanak lowongan. Hah? Wangi lho pandemi ini. Oh iya iya, pengawas. Mas, pengawas. Berapa tahun di sini? Ya kurang lebih sebelum bangunan ini dibangun sudah di sini. Oh, sampean sudah di sini? Sudah di sini. Oh. Sak durunge ono wong parkir-parkir sampean wis nang kene berarti. Sudah di sini. Oh. Oke, okay. Biyen iki bangunan apa? Ini dulu itu sebuah kayak sawah gitu loh, Mas. Oh. Ini sejak dibangun kan otomatis kita kan di sini sebagai pengawas sampai itu kayak parkiran gitu loh, Mas. Nah, itu yang dijaga. Dan bangunan ini terus dibangun sudah menjadi besar kayak gini. Saya menjadi tukang parkirnya situ, pengawasnya sini. Oke. Untuk mengamankan parkir-parkiran. Ah. Yang di belakang kita ini kosongnya berapa tahun nih? Kok ada suara klesek-klesek ya? 3 tahunan ini, Mas. Udah 3 tahun. Ini kan tempat apa itu? Wedding. Wedding-wedding, okay. Acara pernikahan. Itu di sini ku acara pernikahan sering terganggu kayak yang mau nyewa gitu kayak apa itu? Pengunjung-pengunjung yang mengikuti acara tamu-tamu. Itu, tamu-tamunya itu sering terganggu. Terganggunya oh, gara-gara apa? Makanannya nggak enak? Apa? Karena makan nggak enak, ya karena ada suara, kadang itu ada anak kecil yang main di sini, oh, dari situ. Oke. Okay. Itu di sini dulu juga ada kuburan. Sini oh ya? Sebelum dibangun itu ada. Sebelah mana Mas? Belakang sendiri. Masih ada? Kalau sekarang sudah nggak ada, makanya dibangun kayak gitu. Oh, oke. Okay. Paham. Gitu. Kalau, sorry, Masnya cerita gitu, anjing di belakang
Gonggong. Udah mulai. Mas Sembur, pengalamannya apa yang pernah sini? Pernah nampak, mungkin sampai nampak atau? Kalau dulu sih masih dalam pembangunan. Di sini tuh sering kayak kuli bangunannya itu kayak kesurupan gitu, gitu kayak. Kalau nampak enggak pernah, Mas Sembur? Kalau nampak sih pernah, anak-anak dulu. Waktu anak-anak jaga parkir, teman-teman ke sini waktu minum itu sering kelihatan sosok kayak pocongan, terutama itu perempuan. Oke. Di sini. Oke. Makasih Mas Sembur kalau gitu waktunya. Ada yang pernah paling ekstrim enggak? Paling parah dia mengganggu Mas Sembur sama teman-teman. Kalau saya sendiri sih, kalau saya pribadi enggak pernah. Enggak pernah gitu. Pernah cuma sebatas kayak bayangan gitu. Ya goyawan paling. Siapa ngerti ketok. Oh iya. Kadang siang, kadang malam kita kontrol. Dulu sering kontrol ke sini untuk dulu kan ngawas-ngawasi gitu loh. Patroli sini mengawasi. Nah, itu karyawan yang beli ruko-ruko di sini gitu loh. Kan sini kan banyak ruko-ruko kan. Oke. Nah, itu ngawasi kalau jam sekian belum tutup kan kita jaga. Okay. Untuk mantau lah. Nah, menurut Mas Sembur sendiri, lokasi yang paling angker di mana, Mas? Nanti kita bisa sama. Kalau menurut saya pribadi sih, Mas. Ya kan? Yang menurut angker ya di belakang situ, Mas. Tempat-tempat tapi itu agak-agak sunyi gitu. Sebelah sana? Iya, sebelah kanan. Oke. Okay. Basement. Oke. Okay. Lantai 2 juga itu agak rawan juga. Rawannya kalau boleh. Rawannya itu anak-anak kayak dulu kan sini ada security-nya. Ya kan? Dulu ada security-nya 2. Nah, pernah patroli ke dalam itu sering kelihatan seorang cewek. Sampai sekarang security-nya sudah enggak ada semua gitu. Meninggal apa resign? Kalau meninggalnya enggak, resign. Nah, terakhir ini yang bagian nyapu-nyapu wilayah sini sudah meninggal gitu. Oke. Barusan ini. Siap. Oke, kalau gitu kita minta izin Mas Sembur untuk ke lantai 2 atau Mas Sembur ikut? Ikut? Iya, ikut ya. Oke, baik. Yuk, Mas Sembur kita langsung menuju ke lantai 2. Oke. Kenapa, yang paling sunyi. Ya enggak, ya wedi aku, Pak. Oh, iya, Mas. Ayo. Mas Sembur bisa ngangkat. Oke teman-teman, kita sudah ada di lantai yang kata Mas Sembur tadi serem. Dan seperti yang teman-teman lihat, sama sekali tidak ada batasan untuk kita mendapatkan asupan oksigen sebenarnya. Tapi cukup pengap di sini untuk bernapas. Atau mungkin kita habis naik tangga, kita juga nggak tahu logikanya. Cuman semua tim merasakan hal yang sama. Nah, yang jelas ini, Fir, waktu kita pertama kali naik angin kan gowobes, Pak. Pas kamera nyala, mingkem kabeh tanduran, Cok. Enggak sih, mangap. Enggak, mesti kan he. Oh. Pas saya kamera nyala, ve, ngono lho, Fir. Oke. Mas Andi, ya. Apa yang dilihat di sini? Yang dirasakan? Aku ngeliat kayak energinya menutup gitu, banyak. Tapi warnanya juga beraneka ragam, ada yang warna merah tua gitu. Itu kayaknya warna-warna menurutku emosi ya, mereka di sini kayak energi negatifnya lumayan gitu, kalau positifnya kayak jarang. Kakak sumpah aku mau ketok cahaya mudun, Pak. Warnanya kayak putih. Tapi mak segini toh cili segini ya. Ini udah mulai ketangkep gak, Rik? Tuh kalau nggak ketangkep ya, itu gerak cuman di bagian itu ya, itu loh ya kan, di sebelah-sebelahnya enggak. Coba deh kamera ini deh, iku cepetan ya, kita foto pelem apa randui iki yang ancuk merinding yang tak bawa tak senter iki geraknya banter kita biasa iki jerukun. Ada akses ke sana enggak ya? Ono sini. Ayo coba samperi, boleh samperi ya? Kita samperin pusat suara yang tadi. Tapi begitu kita sampai kamera menyala langsung blur, kayak anginnya langsung gede gitu. Ya. Ada Mas Andi? Ya. Jadi yang powerful di sini udah mulai marah.
Jadi kalau wujudnya ya itu tadi kan Mas Sembur bilang sering diliatin cewek. Nah itu sebenarnya ada beberapa cewek, nggak hanya satu. Nah yang paling besar itu juga cewek bentuknya, tapi dia itu ada taringnya gitu. Terus aku ngelihatnya kayak bawa bayi gitu. Jadi dia kayak makan, kayaknya makan bayi, soalnya sering gini bayi itu gitu. Terus ada darah-darah gitu. Nah itu tuh mulai marah, dan besarnya, tingginya itu berapa meter? 2 meter lebih lah. Sekarang lagi di? Bentar. Sekarang lagi ada di sana, belakangnya teman-teman. Nah ini yang kita rasakan ini cuman dia cuman kayak energinya tok gitu. Diginiin tok. Tenggelku lemas, Pak. Kemarin? Enggak. Nah kalau yang di samping-samping ini ya menurutku cuman apa ya, jin-jin kecil aja gitu. Enggak yang terlalu powerful. Nah yang powerful banget itu yang cewek tadi. Ada juga telepon. Hah? Sud, pengeras ini entok no. Si, go. Apa ngene, apa ngene? Semut. Menungso gajah. Iya. Sing kalah apa sing menang? Sing kalah. Ping piro? Telu. Oke, kalah ping telu tadi yo. Iya. Si, ro, lu. Nah, kata kosong. Si, ro, lu. Ancuk, tapi sama. Si, ro, lu. Si, ro, lu. Ah, menang aku. Si, kurang siji. Wis tiga siji. Menang aku, cuk. Kurang siji goblok. Gak. 2-1. 3-1. Ayo, 2-1. 3-1. Li, ya wis gak mah. Li gadir. Ih, cuma 3-1 kan. Tadi ada suara di sini. Assalamualaikum. Mas iki Mas Arek, Mas. Lho kan. Assalamualaikum. Oh, lama kon gak ketok bujuki aku kon. Siapa mau ngerasain? Firza. Apa ini sosok? Saya mau ngerasain. Mas Sembur. Ah. Gerak tadi. Iya. Ana tegas kok. Baik aku. Yuk. Saya mau ngerasain. Mas Sembur mana? Mas Sembur ada. Ini tak buang dulu ya, biar nggak bentrok. Oke. Tak lepas dulu. Dah. Rasain toh kan? Ya nggak tahu, nanti misalkan ternyata mau masuk, sikat lah. Kenapa tanganmu? Tuh badannya geter, badannya Mas Ubed geter. Siapa ini? Kok siapa bisa ini? Ngomong? Bisa ngomong nggak? Hah? Nggak bisa ya. Udah keluar ya. Dadah.
air putih dong. Ada. Kasok ngomong ngono. Aku iso. Apa mungkin dia bayangan sampean? Dibayangin sampean apa? Pau weteng. Hmm, terus. Pak, gak ngerti kok jewer ngono. Hmm. Sosoknya gak kelihatan. Enggak kelihatan. Aku kayak jatuh tapi enggak hitam tapi kayak enggak jatuh-jatuh gitu loh. Di sini ada sumur tah? Nggih. Sumur. Oh, bawah ini sumur, Pak. Bawah ini pas sumur. Iya. Itu yang nah, dirasakan. Kita enggak ada yang tahu bawahnya ini sumur. Iya, kita enggak ada yang tahu kalau bawahnya ini sumur ya, guys. Energinya sampai atas berarti. Iya. Kuat banget berarti bawah. Energinya sampai atas berarti. Kita ke sumur ya. Yuk. Oke, teman-teman, ternyata di belakang kita ini sumur. Yang tadi kita sama sekali tidak tahu, ternyata kita pas di atasnya. Ya. Dan ketika Ubed mencoba untuk mediasi, seolah-olah kayak jatuh tapi nggak jatuh-jatuh. Berarti dalam bednya. Nah, masalahnya ini airnya nggak tahu ya, ini sumurnya nggak terlalu gede. Terus kelihatannya kayak nggak seangker-angker sumur-sumur desa loh, Mas Adi. Tapi on history, opo atau opo, Mas Adi. What happened in this fucking summer? Ini ada penunggunya ini. Summer. Ada penunggunya, mak langsung ditanyain. Oke, itu boleh. Enak kan, menurutnya gampang. Siap. Anginnya tambah lepas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ngerti. Mbak. Gak mau ngomong sendiri. Kenapa? Nunjuk apa? Takut sama siapa? Nunjuk apa? Di sana. Lampu. Oh, lampu. Kecilin. Mbak, pun aman gak? Nah, bisa ngomong. Rahayu bisa ngomong, ya. Mbah, dari sumur ini. Ada apa di situ? Kenapa Mbah di sini? Hah? Kenapa? Panggon. Wujudnya apa, Mbah? Sampean wujudnya apa? Wujudnya apa? Taring. Punya taring. Loh, lagi makan apa itu? Lagi makan apa? Cowok apa cowok sih? Lagi makan cowok. Apa? Bayi. Apa itu? Kenapa makan bayi? Suka. Di sini ada yang pernah meninggal enggak? Bener ini kuburan dulunya? Mbah mau. Ayo jangan marah. Jangan marah, Mas Bet. Jangan ada yang kosong ya. Mas Bet, aduh. Ini air gerak terus, Pak. Sama dong nanti. Sini, Mas Dan. Sini, Mas. Yo. Tak panggil masuk no ya. Ya. Yuk. Ini yang tadi Mas Andi. Bukan. Ah, bukan. Yuk. Apa? Siapa ini? Jangan diganggu. Jangan diganggu.
yang di atas jangan diganggu. Kenapa? Oh, sampean yang ngunci di atas semua. Kenapa? Kalau nggak dikunci kenapa? Gudang. Mbak, bentuknya apa? Ini yang bungkuk ini, ta? Wah. Oh. Ini beneran baik. Baik. Mbak, purun tumut lari ini kita, Mbak. Purun. Lari ini kayak api, Mbak. Kutambali. Kenapa? Jadi gudang. Oh, jangan dikit. Lari ini kata gudang nih, Mbak. Tumut jenengan, gih. Ya, jenengan tumut kalau lari gini, gih. Enggak. Tapi tak kayak perewangan. Kak metu bisa nih tuh. Cekek cok. Si, si dimaksud Mbak Iki mau, si ditalain ini wujudnya apa? Semua yang ada di sini tuh diikat sebenarnya di situ. Nah, berarti ki Mas Sembur versi dunia lain. Penjaga. Joko. Mungkin. Oke. Kok enggak? Kok ikut? Mungkin. Aku dengerin enggak. Aku ngomong enggak. Oh iya. Mulai gak akrab nih. Ya sorry. Yoki panggil dong. Yo. Mas. Gak ono. Oke, Yok sebelah sini Yok. Oke. Okay. Nang arep iso umur po, guys. Iya. Yoki tadi di awal saat kita mau masuk ada perempuan intip-intip katanya. Iya mas, perhatikan dari jendela. Oke. Itu ya apa wujudnya? Wah, bisa serem banget sih. Enggak ikut foto anak ya? Anak gue loh. Oke. Yus, mending maring ini benti gambar aja. Oh, ente gambar yang mana? Aku... Yang ini tadi, salah satu dari mereka atau yang intip-intip? Kelihatannya yang di sekitar sini mas. Iya, yang lebih dominan kelihatannya. Kita tinggal kamu berdua di sini ya, oke? Sama Mas Andi, kita agak menjauh ya? Apa ditunggu ini? Kan kok linglung ini? Iya, kenapa? Kan mar ditagih pinjol lah. Kenapa? Kenapa? Antep. Antep sini, Mas. Kita jagain. Apa dibersihin dulu kali ya? Iya. Bersihin dulu. Aku ya antep ini. Iya. Sing keluru mau terus atas. Soalnya yang tadi pas yang pertama itu pas ada sosok itu dia langsung celup hilang gitu, makanya aku kesini. Tapi secara pas kemasukan, nah pas yang pertama tadi peteng banget, bet. Ancin panggone yo. Mungkin gawonane ngono. Berarti benar-benar peteng, cok. Benar-benar peteng dedet. Iki kan si ono koyok lugur lampu. Enggak. Tapi cuma peteng. Jadi aku kudunganan ngiri lurus kan. Karo kon beda. Ana beda nih. Buang aja. Buang. Aman? Jadi. Singkat cerita, Mas Yogi ini setelah beberapa kali ikut kita ngonten, ternyata sensitif. Iya, sensitif banget sekarang. Harus digambar juga kan media itu. Iya. Oh ya, medianya ini ya. Jadi, perlu di ini atau perlu dibuka apa jajal penglihatan Mas Yogi? Setajam apa? Manusia main aja, Mas. Oh, iya. Buka aja lebih aman. Iya. Arek linglung iki. Iya. Tadi bet. Mari ketemper pinjol. Uang tuane mati tukaran. Walah. Bapak e. Bapak itu karena ambek MSC sing mati? Enggak, gak mati. Bapak e karaoke. Nang kene. Kok iso? Cuk, arek bapak api-api buka karaoke. Fir. Jadi oke habis gambar teman-teman. Ini sosok yang pertama yang belakang ini. Sing masuk aku pertama berarti. Sing makan bayi.
guys, menung mau cangkem berarti. Iya. Ternyata lambe ini untu cok. Iki aku apa gak sedetail biasanya soalnya aku apa jujur iki emosiku ku rada terkuras, Mas. Oh. Jadi koyo gak tega lihat bayinya, Mas. Upe terganggu. Tenang. Jangan terlalu diikuti. Buang. Kurang lebihnya seperti ini. Iki sorry, iki kerudung apa rambut? Rambut. Sing kedua. Wujudnya kayak wanita, cuman tangannya duwowo. Mungkin kalau sampean tahu Holoman gitu. Kenapa disusui? Kayak Holoman yang tangannya panjang, kakinya sebenarnya panjang juga, cuman dia kayak ngesot gitu. Ke belakang. Iya. Oke, itu sosok singin tuh bawamu. Iya, kurang lebih. Mau dibawa pulang? Karena sosoknya Mas Pak Imam. Oke. Okay. Iki jahat. Jahat. Ini dia bisa apa ya? Kadang dia kelihatan jadi cantik gitu, tapi tahu-tahu dia bisa berubah kayak gini. Oh, memanyar sih. Nyamar. Menyamar. Nyamar. Manyar gini. Nah. Tapi wujud aslinya kayak gini, Mas. Iya. Teman-teman, saya undang Mas Sembur masuk lagi. Monggo Mas, nah sini Mas, amit ya. Monggo. Gimana ngadep mriki? Nah. Gimana Mas Sembur, menurut panjenengan tadi setelah ikut Esklor? Wah, ngeri banget Mas kalau tadi. Iya. Ternyata yang selama ini berdampingan sosoknya seperti ini gitu ya, kali ya. Bener, kayak gitu. Kemarin juga ya kayak gitu juga. Oh sama juga. Iya. Oh berarti sebelumnya ada channel YouTube juga kesini. Ya, channel YouTube juga. Kecil gitu. Paling Mas channelnya. Mungkin. Paham, subscribernya ya. Piro paling. Alah sa'i. Pasti Sobi. Glory kan. Berjasa banget loh Tobi. Sahabat kita Erik. Nah. Menurut Mas Sembur sendiri setelah tahu seperti ini akan semakin takut atau biasa aja? Apa resign? Kalau saya sendiri sih hal biasa lah Mas. Kalau saya cuma kalau barang gaib di mana-mana kan pasti ada. Nah. Alam dia kan alam dia, alam kita, alam kita. Nah. Cuma intinya kita enggak ganggu dia. Benar. Intinya kayak gitu. Kerja di sini. Iya. Benar sekali. Ya udah, terima kasih Mas Sembur ya. Sama-sama. Waktunya. Terima kasih buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap saksikan channel Komedi Sandi dalam program Jangan Takut di Tempat Horor. Ah, terima kasih Mas Sembur.